Walau ini pula perkembangan yang baru sahaja kami terima mengenai kes pembunuhan ibu tunggal Mira Sharmila Samsusah atau Bella. Polis percaya cemburu menjadi motif pembunuhan Bella. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata hasil siasatan punca kematian Bella adalah retakan di kepala dipercayai akibat hentakan objek. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Johor dan Timbalan Ketua Polis Johor serta Majlis Persaraan Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat di Ibu Pejabat Kontinjen Johor, Johor Bahru. Motif pembunuhan Bella ini adalah motif daripada mungkin cemburu sakit hati. Macam saya cakap sebelum ni di KL, kes-kes bunuh ini dia mesti mempunyai motif. Daripada motif tersebut lah kita akan memulakan di situlah kita dapat bayangan siasatan kita ke dalam motif. Jadi inilah motif yang kita patuh. Yang itu disebabkan kita jumpa dia punya rangka saja kejadian ini pada 16 Februari 2016 dan kita tangkap pun dalam 2 minggu lepas dan hari ini kita duduk. Oh tidak, dia macam ni. Siasatan pertama kita adalah di bawah Seksyen 364 melarikan orang. Tetapi apabila keterangan-keterangan tidak mencukupi, kita bagi jamin. Bukan kita bebaskan, kita bagi jamin. Kita bagi jamin tu. Dan siasatan itu macam saya cakap lah, kita tidak akan berpuas hati dengan apa siasatan yang kita lakukan dan kita akan teruskan siasatan atas usaha PDRM Johor khususnya adik polis Batu Pahat. Kita telah pun menyebabkan bukti-bukti yang baru. Bukti-bukti, keterangan-keterangan yang membolehkan kita menangkap dan siasatan seterusnya adalah di bawah Seksyen 302. Itu saja. Bukan kata kita bebas sebab kita nak bagi dia peluang untuk dia pergi umrah. Dia punya apa tu retakkan di kepala by blunt object.